Ada penyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menanggapi polemik penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena merupakan adik politisi PDIP TB Hasanuddin. Jokowi menjamin Jaksa Agung akan profesional dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi menegaskan penunjukan Jaksa Agung tidak didasari seseorang dari partai atau tidak, melainkan pengalaman yang dimiliki. Jokowi mengungkapkan alasan memilih ST Burhanuddin karena berasal dari internal kejaksaan dan merupakan mantan Jaksa Agung muda. Jokowi menyampaikan kepada ST Burhanuddin untuk memperbaiki internal kejaksaan dan mencegah korupsi. Jaksa Agung kita melihat juga pertama memang dibutuhkan. Orang yang dari internal, biar juga memahami hal-hal yang ada di internal Kejaksaan Agung. Kemudian Pak Jaksa Agung juga saat bertemu dengan saya, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses perbaikan di internal dan juga yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Saya kira itu yang saya sangat tertarik. Bahwa seseorang itu saudaranya ada di partai, ada di, saya kira kita tidak boleh melihat itu. Saya menjamin Pak Jaksa Agung akan profesional dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum. Beliau adalah mantan Jaksa Agung muda, berpengalaman. Saya lihat penampilan juga oke, tegas, tapi lembut.